Halo gamers, kembali lagi dengan saya Hafiz Yorey. Oke, kita lanjutkan bermain Last Day on Earth. Dan kali ini kita akan membuat sebuah video yang cukup menarik, bahwa kita kali ini akan mencoba untuk pergi ke Infected Forest yang sebelumnya sudah teman-teman inginkan, dan mencoba untuk membunuh bos yang luar biasa yaitu Witch. Dan kali ini saya akan coba untuk membawa beberapa senjata dan juga armor dan juga first aid kit dan juga item-item yang lainnya. Kita akan coba untuk membunuh Witch, dan di sini saya menggunakan SWAT armor untuk berjaga-jaga apabila Witch memang memiliki damage yang cukup tinggi. Maka dari itu kita harus memakai armor yang terbaik untuk melawannya. Dan di sini saya juga sudah membawa 4 senjata api, tetapi kalian juga bisa hanya membawa 4 atau 3 senjata api, itu sudah cukup. Dan di sini saya menggunakan first aid kit karena Witch sendiri memiliki damage yang cukup luar biasa sekali. Kalian bisa lihat nantinya. Dan di sini saya juga membawa C4 sebanyak 2 untuk menghancurkan gundukan yang digunakan Witch untuk menambah darah. Dan langsung saja kita coba untuk pergi ke Infected Forest. Dan kita sudah berada di Infected Forest, dan langsung saja kita coba untuk membunuh semua zombie yang ada di sini. Kita akan coba untuk sneak attack. Di sini ada floater-bloater, oke. Kita hajar. Oke, kita coba untuk amankan zombie-zombie yang lain agar tidak mengganggu. Oke, kita hajar. Kita coba untuk berkeliling terlebih dahulu. Ada toxic splitter di sini. Oke. Kita akan coba untuk membunuh zombie yang lainnya agar tidak mengganggu. Oke. Kita lanjutkan. Di sini ada toxic splitter. Oke. Dan di atas ada zombie satu lagi. Blotter. Oke, kita hajar. Oke. Kita coba untuk itari terlebih dahulu. Kita amankan. Dan di sini ada juga blotter. Oke. Sejauh ini hanya terdapat blotter dan toxic splitter. Oke. Dan saya belum menemukan zombie yang lain seperti toxic abomination dan facebiter. Oke. Kita coba untuk sneak attack. Kita lanjutkan di sini. Oke. Dan bisa kita lihat di sana ada semacam gundukan yang harus kita hancurkan dengan C4. Kita akan coba untuk bunuh zombie-zombie yang lain terlebih dahulu agar tidak mengganggu nantinya. Oke. Kita coba hajar. Selesai. Dan di sini ada juga toxic splitter. Kita selesaikan, oke. Selesai. Dan kita akan coba untuk mempersiapkan untuk membunuh Witch. Kita minum dan makan terlebih dahulu. Oke. Sebelum itu kita akan coba untuk hancurkan gundukan yang ada di sini dengan C4. Oke, selesai. Dan ada satu lagi di bawah. Dan gundukan itu digunakan oleh Witch untuk menambah darah. Dan itu saya sarankan untuk kalian menghancurkan terlebih dahulu agar lebih mudah untuk membunuh Witch. Oke. Selesai. Dan sudah terbakar keduanya. Dan langsung saja kita coba untuk bunuh boss Witch yang ada di Infected Forest. Oh iya, saya akan coba untuk mengganti skill di sini dengan self-healing. Oke. Langsung kita coba hajar. Kita hajar. Dan bisa kalian lihat, itulah damage-nya. Damage yang sangat luar biasa sekali dari Witch. Dan kita juga jangan lupa untuk melawan zombie-zombie yang lainnya juga di sini. Oke. Ada disease wall. Kita harus berhati-hati. Dan ini Witch-nya. Wow. Cukup sakit sekali, kawan. Oke. Usahakan darah kalian harus berada di atas 80 untuk menjaga jarak aman agar kalian tidak mati apabila terserang oleh serangan Witch tersebut. Oke. Kita bajar di sini. Oke. Kita coba kejar. Dan kita akan coba untuk bunuh semua zombie. Ada disease wall di sini. Dan kalian harus berhati-hati dengan disease wall karena disease wall memiliki kecepatan yang tinggi dan juga damage yang cukup tinggi. Jadi kalian juga harus berhati-hati. Oke. Wow. Oke. Kita coba untuk hajar di sini. Tinggal sedikit lagi, oke. Kita harus berhati-hati.
dan kita telah menyelesaikan atau membunuh Boss Witch, dan itulah Boss Witch yang sudah kita lawan. Tips yang paling penting, kalian harus menghancurkan gundukan yang ada di bawah yang terdapat di sini. Oke, kita akan tunjukkan sekali lagi. Dan ada satu gundukan, dan yang kedua ada di sebelah sini. Oke, apabila kalian telah menghancurkan dua gundukan tersebut dengan C4, maka itu akan memudahkan kalian untuk membunuh Boss Witch. Dan sekali lagi, apabila kalian ingin membunuh Boss Witch, usahakan kalian menggunakan First Aid Kit, karena damage-nya cukup luar biasa sekali. Bisa kalian lihat tadinya saya hampir saja mati, yang tadinya damage-nya kurang lebih 70 sampai dengan 80 apabila kita menggunakan SWAT armor. Dan tidak saya sarankan kalian menggunakan armor yang lain, karena itu cukup merepotkan kalian. Dan inilah Boss Witch di Infected Forest, dan di sini saya menghabiskan sebanyak 2 senjata api saja. Saya menghabiskan 1 shotgun dan juga 1 M16 dan 2 C4. Oke. Dan di sini saya juga menghabiskan sebanyak kurang lebih 10 first aid kit. Dan mungkin kalian juga lebih bisa berhemat lagi apabila kalian pergi ke sini. Dan itulah mungkin video untuk kali ini. Dan saya akan lanjutkan di video selanjutnya di Bunker Bravo. Dan saya akan coba untuk mengajar sebuah zombie yang ada di sana. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan share apabila video ini bermanfaat kalian. Be happy and enjoy gaming.